Lembah Bavona merupakan sebuah lembah yang terletak di Ticino, selatan Swiss. Lembah Bavona dikenal dengan pemandangannya yang spektakuler, dengan bangunan rumah-rumah penduduknya yang terbuat dari batu. Perkampungan ini terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, dengan keadaan wilayahnya dikelilingi perbukitan. Pemandangan Lembah Bavona dihiasi oleh gunung yang menjulang, air terjun setinggi ratusan meter, hutan-hutan lebat, dan sungai-sungai jernih yang mengalir di tengahnya. Di kampung unik ini, sebagian besar rumah masyarakatnya terbuat dari batu. Selain itu, banyak sekali kampung-kampung kecil dengan arsitektur bangunan rumah yang menarik seperti negeri dongeng. Hampir seluruh masyarakat di Lembah Bavona menjadikan batu sebagai bahan untuk bangunan rumah mereka, mulai dari dinding hingga atap rumah mereka terbuat dari bebatuan lokal yang diambil dari sungai dan perbukitan sekitar. Bebatuan tersebut dibersihkan dan dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan, lalu dipasang dengan hati-hati oleh tukang batu setempat. Hampir semua rumah terbuat dari batu, hingga jalanan-jalanan kecil pun terbuat dari batu. Mereka menggunakan batu sebagai bahan bangunan karena sumber daya kayu yang sangat terbatas di wilayah Lembah Bavona. Masyarakat Lembah Bavona hidup dengan sangat sederhana dan tradisional. Mereka tetap melestarikan tradisi dan budaya nenek moyang mereka sejak berabad-abad lamanya. Lantaran hidup di daerah pegunungan dan terpencil, masyarakat Lembah Bavona hidup dengan cara sederhana dan minim teknologi. Mereka hidup bergantung pada pertanian dan peternakan, dengan menghasilkan produk buah, sayuran, daging, dan susu yang dijual di pasar lokal. Beginilah kehidupan mereka, hidup berbalut kesederhanaan di lembah hijau yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk dunia perkotaan.